Serina, apa yang berisik banget jam 6 gini? Sil, dia gak mau ngejawab. Bentar lagi tetangga kita yang bakal marahin kamu. Susan, tolong aku. Emangnya siapa sih yang kamu panggil-panggil? Aku nyari suara misterius yang memanggil Elsa di film Frozen 2. Ku panggil-panggil tapi gak ada jawaban. Aku gak ngerti juga. Emang kamu kenapa manggilin? Suara itu bisa membawaku ke rumah Elsa. Aku penggemar beratnya. Iya sih, tapi kayaknya suara itu lagi gak bisa jawab panggilanmu. Kita langsung datengin Elsa aja yuk. Emangnya bisa? Mungkin aja, aku ada ide. Hah, langsung aja yuk, kasih tahu aku sambil jalan ya. Hai teman-teman, siap ngikutin kami ke dunia tak dikenal. Apa dia di sini? Kirain Elsa. Sorry kalau kamu kecewa, Semi. Tapi yuk kita bikin rumah dulu buat dia. Terus dia akan muncul sendiri kan? Bener, kita udah bikin sejumlah rumah buat Elsa, tapi kali ini kita bakal bikin yang baru banget. Lihat desain impian ini, Sam sendiri yang milihin teksturnya. Dan ini bagian pertama perabotnya, giliranmu, Sil. Hey, Semi, kenapa kamu mulai dari perabot yang paling nggak tampak? Kenapa enggak? Ini hal yang terpenting di kamarku, tahu. Hati-hati, Susan. Elsa jelas butuh ini, dia punya banyak pakaian keren, terutama di film kedua. Jatuh cinta sama gaun putihnya. Apa teman-teman juga? Tekan tombol like-nya ya. Iya, pakaian Elsa sebagai roh kelima emang keren banget. Tapi bagiku, gak ada yang ngalahin gaun biru di film Frozen pertama. Teman-teman, tahu apa yang sedang kami bikin? Lemari pakaian buat Ratu Disney kita. Meskipun kamu gak bisa menebak, Sammy udah ngebocorin semuanya. Lemarinya besar loh. Hah, ini bisa muat banyak banget baju. Jadi ngiri. Sel, bilang aja, ntar ku bikinin lemari sempurna buatmu juga. Makasih, Semi. Apa boleh ku tambah beberapa ide desain di bagian sini? Boleh dong, Sel. Aku percaya seleramu. Iya, selera kita soal desain emang sama. Hampir sama. Tapi kali ini kita klop banget. Bagian depannya keren. Dan sekarang kita tutup lemarinya. Atau baju Elsa bisa hilang dicuri. Sama burung. Aku tahu, sama roh api. Iya, di film dia selalu pengen tahu dan nakal. Dan ini tempat kerja Elsa. Ratu kan banyak kerjaan. Kirain jadi ratu itu seru. Tapi kebenaran memang menyakitkan. Bikin kerajinan juga nggak mudah, tapi kamu suka. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan apa yang tersimpan di sini? Hei, aku belum sempat ngeliat. Elsa juga harus bisa nyimpan rahasianya. Lihat kaki meja mewah ini. Satu, dan dua. Yuk kita taruh di dalam rumah. Kayaknya paling pas di sini. Dan ini rak buat barang-barang ratu. Semoga dia suka. Pasti dia bakal suka. Teman-teman, coba tebak apa yang akan kami taruh di sini. Astaga naga, akan ada satu rak lagi. Soalnya barangnya banyak banget. Jadi satu rak aja nggak cukup. Elsa suka baca buku, jadi ku bikinin setengah lampu meja untuknya. Dan ku bikinin setengahnya lagi. Yuk disatuin. Aku yakin kali ini roh misterius akan menjawab panggilanku. Semoga aja. Lampunya indah banget ya. Nah, tempat kerjanya jadi lebih nyaman kan? Dan saatnya ngambil semua yang udah disiapin. Ini saatnya aku bersinar. Ini dia. Wow, kamu beneran detail banget, Semi. Teman-teman, pause videonya kalau pengen melihat lebih jelas lagi. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Teman-teman, tetap di sini ya buat melihat cara membuat lebih banyak dekorasi. Semi barusan ngasih aku ini, terus langsung lari. Buat apa ya? Misterius banget. Susan, saat bangun kamu harus bawain aku sekotak cookies. Oh iya. Yeah. Itu yang kubutuhin sekarang. Pas banget, Sam. Gak adil. Udah susah-susah aku hipnotis. Ini bahkan lebih baik lagi. Bisa dibikin kursi nyaman buat Elsa. Boleh juga. Jadi roh kelima itu gak mudah. Tapi dia punya roh dari hutan ajaib. Mereka membantu dia. Oh tidak, raksasa bakal ngehancurin rumah itu. Ayo kita selamatin, Sam. Tenang, Semi. Raksasa gak akan muat masuk sini kok. Dan ini kursi nyamannya. Semoga Ratu Salju kita suka desain modern. Hah, pastilah. Elsa itu berpikiran terbuka. Ana juga. Jangan lupa Ratu Arendelle baru kita. Kita mau bikin sofa keren buat duduk dan ngobrol dua bersaudara itu. Aku pengen ngeliat reuni keluarga.
Jangan nangis, Semi. Kita semua juga ingin hal itu terjadi kan, teman-teman? Aku udah nggak sedih lagi. Rumah ini harus cocok buat pesta keluarga. Lihat nih, sofanya jadi makin mewah aja. Aku akan jatuh ke sini kalau nggak kamu ambil. Makasih. Semi, kita tahu kamu bisa megang barang besar tanpa kelelahan. Iya, tapi aku nggak bisa lagi ngambil cookies ini. Mungkin Elsa juga pengen santai, ketemu teman-teman, dan berpesta bersama. Yuhuu! Pow, 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 shake it, gerakin badanmu, cerdik dan lincah, Sam namanya. Kayaknya aku tahu siapa yang cocok jadi DJ di pesta para ratu. Aku bisa. Pow, cike, pow, pow, cike, pow, pow, kayak gini. Yeay, irama yang keren. Elsa pasti suka. Teman-teman, lihat meja ini. Kita taruh apa di atasnya ya? Ini perlengkapan pestanya. Taruh di sini. Dan ini satu lagi. Sekarang kita bisa undang tamu nih. Makasih, Semi. Kalau yang datang lebih banyak gimana? Tenang, Seu. Ruangannya pasti cukup. Desainnya keren, Semi. Semua cocok dengan gaya Elsa. Geser mejanya. Harus cukup satu kursi lagi. Kursinya datang. Bam! Keren banget loh. Seu, kamu tahu yang masih kurang? Lantai dua. Iya kah? Kalau gitu kita bikin sekarang aja. Hei, hati-hati Susan, aku bukan properti. Maaf banget. Ngomong-ngomong, apa yang harus ditaruh di lantai dua? Aku punya satu ide yang sempurna. Tunggu aku. Guys, siapa karakter favorit kalian di film Frozen selain Elsa? Kalau aku Olaf. Sebenarnya dia agak ngingetin aku sama Semi. Hah? Ada yang nyebut-nyebut namaku? Aku baru ngasih tahu penonton tentang karakter Frozen favoritku. Pertama, semua tokonya keren. Dan kedua, Elsa nggak akan bisa loncat setinggi itu ke lantai dua. Kamu kecepetan sih. Tangganya belum jadi nih. Wah, kelihatan kayak Elsa yang bikin tangga dengan kekuatannya. Keren. Iya, aku juga suka gayanya. Kamu pakai bulu apaan tuh? Oh, aku baru ngecek perabotan baru buat rumah ini dan belum selesai. Dah. Kadang dia suka main rahasia. Teman-teman, yuk kita pakai sulap. Shh, aku cuma nggak mau kejutannya gagal, Sil. Tapi ini saatnya kejutan. Lantai ini masih kosong banget. Oke, kita mulai dengan yang ini. Sil, ini untukmu. Aku tahu yang kamu bikin. Elsa emang butuh kamar nyaman. Kayaknya empuk dan hangat banget. Jadi ngantuk nih. Jangan, Putri, tidur. Elsa nggak boleh menunggu terlalu lama. Aku bercanda kok. Ini ranjang kerajaan sempurna. Aku punya gaya rambut baru. Aduh, Shu, jangan tarik rambutku dong. Ini rambut 2-in-1, kuncir lucu bagi Sam, sekaligus atap ranjang. Bantal mewah lembut juga harus ada di kasur. Lalala, kamar mandinya belum siap. Shu, ini darurat kerajinan. Tenang, Semi, itu kita bikin paling terakhir. Cuci tangan itu penting, jadi ayo bikin wastafel dulu. Ini dia. Jangan lupa hiasannya biar cocok sama perabot lain. Keren banget. Jadi pengen cepat-cepat menghias seluruh kamar. Aku kepikiran, apa Elsa suka bernyanyi di kamar mandi? Menurutmu gimana, Sel? Kalau emang iya, pasti nyanyinya Let It Go tiap pagi. Apa teman-teman suka nyanyi Let It Go? Tekan tombol like-nya kalau iya. Dudukan toilet yang nyaman sama pentingnya dengan kursi yang nyaman. Bijak banget, Semi. Ya, ditaruh di sini. Dan jangan lupa tutup toiletnya. Beres deh. Apaan nih? Bukan perisai, juga bukan aksesoris kepala. Ini. Banyak banget ide buat satu bak mandi. Nah, ini udah lebih jelas kan? Ini dia. Beres. Di sini bisa naruh botol sampo dan lilin aromatik buat rileks. Wah, ide yang boleh mandi di sini nggak? Tanya Elsa dulu aja. Tapi kurasa dia nggak akan keberatan. Nih sampo dan sabun mandi favoritku. Baunya yang paling harum. Nah, yuk diatur yang rapi. Satu di sini. Ini satu botol lagi. Cantiknya. Dan sikat gigi dong. Yuk kita lihat seluruh rumah ini. Ikuti aku, teman-teman.
Semi, yuk kita panggil roh misterius itu lagi. Oke, siap. Dan aku juga bawa perlengkapan. Berhasil, kamu bisa manggil Elsa sendiri. Selamat datang Yang Mulia, aku ada banyak sekali pertanyaan buat Yang Mulia. Satu hal yang kita tahu pasti, dia suka rumah barunya. Guys, tekan tombol like kalau teman-teman pengen nonton video lain tentang Frozen. Dan subscribe channel kami, sampai jumpa. Dah.